Pikirin Shaolin. Tuh, Shaolinnya. Halo. Halo semuanya, aku Shakira Jasmine. Gua Kevin Ardilova, sekarang lagi di kantor base. Yeah. Kita mau promo guru-guru bokil. Kayak gimana sih pertanyaannya? Mau langsung aja gak? Atau mau pulang dulu? Dulu. Fresh. Yuk. Langsung ya. Yang pertama deh, kayaknya. Siapa? Siapa Kevin Ardilova? Siapa sih itu orang? Siapa sih? Kevin Ardilova itu adalah seorang seseorang yang sedang berusaha untuk bahagia dan membahagiakan orang banyak. Sangat iya, gue pengen happy tapi gue bisa bikin happy juga orang-orang di sekeliling gue. Oke. Okay. Jadi enggak cuma lo doang yang happy. Enggak gue dong. Buat apa dong? Kayak lo doang yang happy. Iya. Tapi enggak ada ini buat orang. Seru ya? Next. Seru ya hidup gue. Kevin Ardilova jadi muridnya Gading Martin. Di film apa sih itu? Iya, jadi di film Guru-Guru Gokil ini gue berperan sebagai salah satu muridnya Gading Martin. Gue tuh tahu Bang Gading ini dari gue masih kecil gitu. Gue sering nonton TV dia lagi nge-host gitu. Kayak gue nggak pernah seumur hidup gue kepikiran bakal main bareng gitu. Ceritanya juga bagus banget dan cuman orang bego yang nolak tawaran film ini gitu. Jadi akhirnya gue senang banget bisa main di sini. Apalagi jadi muridnya Gading Martin. Iya dong. Next, kapan Kevin Ardilova nikah Gading? Kapan? Nakal kapan, kamu ya. Kapan Kevin Ardilova menang FFI? Ya, kapan, Vin? Kasih kapan? Ini dong, kasih bocoran. Gua akan sangat bangga sekali kalau dapat kesempatan itu, tapi sebenarnya gua untuk menghargai diri gue enggak harus banget di otaknya tuh kayak gua harus main film ini biar gua menang FFI gitu. Gua enggak mau kayak gitu. Tapi kalau bisa dapat kesempatan menang FFI, mau dong. Pengen banget dong gitu, karena apalagi itu penghargaan tertinggi kan di Indonesia untuk bidang film gitu. Jadi gue pengen banget kalau bisa berkesempatan nominasi deh. Nominasi deh. Gitu. Okay. Tapi setiap main film gue pengen, tujuan gue itu gue pengen orang-orang bisa nerima apa yang gue kasih dan gue bisa memberikan suara kepada mewakili orang-orang yang tidak bisa bersuara gitu. Contoh kayak ini di film ini kan gue jadi orang murid di suatu daerah gitu yang mungkin banyak orang yang gak tahu gitu gimana kehidupannya jadi adik seorang guru gitu dan kehidupannya seperti itu dengan latar belakang seperti itu. Gue pengen memberikan suara untuk orang-orang itu. Gitu. Sangat mudah sekali ya. Jadi speechless gitu. Bisa kayak gitu ya ternyata. Apa yang Kevin Ardilova pikirkan? Pikirin Shaolin. Tuh, Shaolinnya. Kevin ya? Iya Ipang dong. Keren banget ya. Gue jadi tahu kerjaan Kevin Ardilova loh. Jadi kayak terinspirasi gitu loh. Kayak, ternyata. Okay. Ya, tadi gue udah selesai ditanya-tanya sama Shakira Jasmine dan Shaolinnya. Sekarang giliran gue yang ditanya-tanya. Oh, apa tuh? Sudah siap? Tidak. Siap dong. Siapa Shakira Jasmine? Siapakah Shakira Jasmine? Shakira Jasmine adalah seorang penyanyi. Cie, tahu dia. Seorang yang suka nyanyi aja sih, hobinya nyanyi. Terus ingin mencoba masuk ke dunia perfilman juga, terus pengen ketemu sama orang-orang baru, dapat pengalaman baru. Itulah Shakira Jasmine. Next. BT. Kapan film terbaru Shakira Jasmine tayang? Kok ini tadi gak ada sih di pertanyaan gue? Pasti karena yang tayang bentar lagi bukan film ini ya. Guru-guru gokil. Harus nonton dong? Harus. Kenapa sih harus nonton? Karena film yang sangat fun sekali. Enggak, jangan fake, serius sih. Karena ini film banyak banget pelajarannya, apalagi soal kok gue sih yang jawab? Kan kamu dong. Oh iya, ini film yang menurut aku
bisa bikin kalian happy juga. Karena kita membuat di belakangnya juga kita happy dan kita harap kalian nonton juga happy. Dan film ini mewakili suara para guru gitu, yang selama ini tuh jarang disuarakan, biasanya murid terhadap guru, ada gurunya, tapi ini tentang sekarang film tentang guru gitu. Gitu. Itu yang tadi gue bilang, yang apa, memberikan suara. Pada orang yang gak bisa bersuara gitu. Guru, keren. Struggle-nya, happy-nya, semuanya gitu, pasti kan ada. Next ya, apa yang Shakira Jasmine pikirkan? Ipang dong. Kan tadi Ipang juga Saurina. Biar sama aja dong. Enggak, serius. Belakangan ini lagi mikirin apa sih? Atau ada pengen ngapain sih gitu? Dalam waktu dekat, yang aku pikirin sekarang, aku pengen berkarya lebih banyak lagi dan pengen menginspirasi orang-orang lewat karya-karya aku. Dan pengen mengeluarkan sesuatu yang belum pernah aku keluarkan sebelumnya gitu. Entah itu emosi, enggak maksudnya enggak gitu. Kayak tapi lebih ke emosi tuh enggak selalu ke negatif. Iya dong. Kamu lagi senang banget atau kamu lagi sedih banget, itu kamu bisa keluarin lewat entah musik, entah film. Bener. Itu sih pengen lebih banyak berkarya lagi dan pengen belajar lebih banyak lagi. Pokoknya mulia lah ya. Mulia banget kayak lo tadi. Ya. Udah. Yay, thank you so much for watching this video. Terima kasih semuanya udah ngelihat celotehan kita yang gak jelas, gabut. Terima kasih. Semoga terhibur. Yang belum nonton trailernya bisa dicek di YouTube dan Instagramnya Guru-Guru. Dan jangan lupa juga di share, di follow semua cast-nya. Iya, Shakira Jasmine, Shakira JSMN. Iya, Kevin Ardilova. Ada dua. Dadah.